guys, balik lagi ke VNW Channel. Pada pertarungan kali ini mempertemukan antara petarung MMA melawan Master Tai Chi yaitu Ma Bao Guo. Ia bertarung menggunakan pakaian bela diri tradisional Cina. Dan pada saat pertarungan dimulai secara mengejutkan, Master Tai Chi harus roboh dengan dua kali pukulan. Tapi itu tak membuat Master Tai Chi ini kalah dengan mudah. Ia kembali bangkit dan menunjuk petarung MMA seakan-akan ia akan membalasnya. Tapi saat pertarungan kembali dilanjutkan, ia lagi-lagi roboh dengan satu kali pukulan saja. Dan hal seperti itu pun terus berulang-ulang seperti yang terlihat di video ini. Di sini, kalian nilai sendiri bagaimana membosankannya pertarungan ini. Bagaimana tidak membosankan, tidak ada baku hantam yang terjadi layaknya pertarungan. Hanya sekali atau dua kali pukulan saja Ma Bao Guo langsung roboh. Dan pada akhirnya dua kali pukulan dari petarung MMA ini mengakhiri pertarungan dan membuat Master Tai Chi tak sadarkan diri.